yang dimasukin ke keranjang, jadi garlic bawang putih. Bener banget ya, ini yang saya dapat, ini garlic dalam bahasa Sanskerta. Dan ternyata bener garlic, tapi pakai bahasanya bahasa Sanskerta. I was like, what? Kenapa gak bisa tulisnya pakai bahasa Indonesia? Kan pakai bahasa ya? Inggris? Karena saya bisa bahasa Hindi. This is garlic. Yeah, oke, yang ketiga, keranjangnya dipegang tangan kanan. Di situ ada garlic dan ada jamur kan, yang di awal tadi ya. Mungkin Priscil masih berpikirnya bercanda. Sekarang berjalan pelan mendekati kasir, di sebelah kanan ada counter yang menjual stuffed animal atau boneka. Bayangin ambil satu dimasukin di keranjang yang dipegang, Priscil. Look at me. Dari banyak hewan, stuffed animal, boneka yang ditaruh di keranjang, ada satu hewan, create something, kira-kira apa yang dimasukin? Hewan, binatang, boneka. Boneka sapi. Sapi. Bener banget, ini sapi. Ah enggak, apaan itu sapi kayak gitu? Romi nulis lagi. Gambar sapi, walaupun itu nggak kayak sapi sih, to be honest, kayak kucing gitu, cuman ya udahlah, dia bilang itu sapi. So anyway, kalau sapinya dikasih nama, namanya siapa kira-kira? Namanya siapa ya? Kawi. Kawi. It's a cow. It's a cow. Kawi. Kawi. It's a cow gitu bahasa Inggrisnya, sapi is a cow. Ya udah kasih namanya Kawi. Kemudian udah masuk ke keranjang. Dia dipegang sama Rizzo, mendekati kasir. Oke. Dekati kasir, di scan satu-satu. Muncul totalnya di screen. Fokusin totalnya. Oke, saya dulu. Ya. Menurut Priscil. Rupiah. Menurut Priscil, jujur, honestly. Kira-kira saya tahu tidak totalnya berapa? Ya enggak dong. Tidak berarti ya? Benar banget. Terus tidak. Totalnya berapa kalau gitu? 75. 70. Ribu rupiah. 75. Ribu rupiah. Or 70.000 lah. Ya, kurang lebih. 70.000 berarti ya. Iya. Oke. Okay. Nah, mungkin selama ini kan Priscil berpikir bercanda. Tahu enggak kenapa duduk di situ? Enggak. Rich underneath, ada amplop di situ. Hah? Mana? Oh, terus diambil. Ambil apa? Dia bukan. Oh. There's something inside. Oh, there's it's imaginary inside. Shopping. Ini pembuktiannya. Dari banyak item di supermarket ini. Oh, saya akan mempengaruhi Anda. Anda. Untuk memilih jamur. Oke, kedua. Dan memilih garlic. Buka satu-satu dan kesel banget dibukanya tuh kayak pelan-pelan. Terus ini gak pengen cepet gitu, kayak pengen, ih cepetan apa sih? Oke. Dan Anda juga akan memilih boneka sama. Dan total untuk semua belanjaan Anda adalah... Kok bisa gitu sih? 70.000. Kok bisa gitu? Oh, satu lagi. Yes, Anda menamai boneka iya, Anda. Kok bisa gitu ya? Beneran, kayak, kok bisa sih? Makanya, kok bisa sih? Gitu. Gimana sih caranya? How would you do it? Gitu. Gimana sih? How did you do it? Gitu, bisa sama banget. 100% sama. Nanti menyaksikan ini, karena saat saya bicara dengan kamu dari awal, in the beginning, saya planting semua informasi ini, cuma kamu nggak sadar. Jadi what's kita that? Mau bikin beef enoki roll. Sapi dan apa sapi, tuh, jamur. Sapi, jadi ya? Sama jamur. Jamurnya jamur enoki, okay. Terus digulung pakai beef. Gitu. Saya pikir garlic tadi, bukan ya? Dengan demikian, Chef Priscil memilih informasi yang sama sesuai dengan penekanan kata yang saya berikan di awal. Dan saya juga sudah menempelkan informasi yang menjadi target saya di bawah kursi yang akan diduduki oleh Chef Priscil tersebut. Lintas Imaji, hari ini saya super seneng banget bisa bermain-main dengan imajinasi, itu seru banget, thanks.